kebun kelapa. Minumnya di pantai Pandan. Hari ini kita berjumpa di acara pembukaan Tabu Nasional Tahunan. Kami ucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang ada logonya di depan Bapak Ibu. Ini selalu setia, PT Timah hampir tidak pernah absen sepertinya, memberikan support kepada kami, begitu juga dengan teman-teman dari beberapa sponsor yang ada di depan. Mudah-mudahan nanti yang kita perlukan adalah mari sama-sama berkolaborasi, memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Kami hanya ingin meng-counter image negatif dari industri pertambangan. Hanya itu yang kami niatkan. Jadi artinya selama ini memang kami berkeliling ya. Ini udah ke-10, ini kami berarti udah 10 daerah yang berbeda-beda. Jadi memang selalu kita berusaha untuk memberikan image bahwa teman-teman sebagai dosen itu semuanya memahami bahwa harus melaksanakan penambangan yang baik. Jadi kalau sudah dijelaskan ke mahasiswa sejak dini, harapannya pada saat mereka lulus dan mereka bekerja, mereka ingat gitu bahwa mereka harus menambang dengan baik. Bagaimanapun kita kan harus jadi tuan rumah di negara kita sendiri ya. Jadi karena memang di sini sumber dari timah itu sebagian besar berasal dari sini, ya PT Timah harus menjadi raja gitu ya. Harus yang menjadi pemain utamanya.